Halo teman-teman, selamat datang di channel Banjir lagi. Pada video kali ini, Bang Banjir bermain game Super Bear Adventure lagi, teman-teman. Wah, ya teman-teman, sekarang Bang Banjir berada di lembah salju, guys. Nah, jadi Bang Banjir itu sekarang bereksperimen, teman-teman, yaitu raja rusa raksasa dan kura-kura raksasa. Lihat, teman-teman, jadi mereka itu seperti mau bertarung, guys. Wah, ini tapi kura-kuranya yang versi baik, guys. Dan untuk raja rusanya, wah, lihat teman-teman, besar sekali teman-teman ya. Namun kalian yang menang yang mana nih guys? Apakah raja rusa raksasa atau kura-kura raksasa ini teman-teman? Tapi ini kura-kuranya versi yang baik ya teman-teman, karena matanya berwarna biru guys. Kalau raja rusa raksasa ini kan yang terkontaminasi madu teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wah, di sana juga itu ada penguin guys. Penguinnya raksasa teman-teman. Coba lihat ke sana ya. Oke, kita tinggalkan dulu guys mereka ya. Tuh, lihat teman-teman, di sini ada penguin raksasa guys dan ada anak buahnya ya. Tuh, lihat teman-teman. Wah, ini penguinnya besar sekali guys. Wah, lihat teman-teman, langsung menghilang ya. Di sini masih ada nih guys, anak buah penguinnya tuh. Mereka itu suka perosotan ya. Coba kita pergi ke sana, guys. Nah, kalau di sini ada apa ya? Wah, di sini ada kura-kura raksasa, guys. Nah, ini kura-kura raksasanya yang matanya warna ungu, guys ya. Nah, ini tempat monster salju, teman-teman. Wah, banyak sekali di sini monster saljunya, guys. Tuh, seperti ini ya monster saljunya. Tapi tenang saja, guys, karena beruang Bang Banjir itu kuat ya. Wah, di sini banyak sekali rusa, teman-teman. Mungkin ini anak buah rusa yang raksasa itu, guys. Raja rusa ya. Nah, ini kan tempat menuju ke Yeti raksasa ya. Nah, di sini tuh tempat Yeti raksasa, guys. Wah, ini banyak sekali anak buah rusanya, guys. Wah, mereka marah. Kalau mereka marah itu warnanya merah, lihat teman-teman. Tuh. Oke, mereka sudah kita kalahkan, guys. Nah, apakah teman-teman pernah mengalahkan Yeti raksasa di sini, guys? Atau masih belum, guys ya? Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi ini tuh Bang Banjir bereksperimen ya, guys ya. Nah, di sini Bang Banjir munculin kura-kura raksasa di sini, guys ya, dan raja rusa raksasa ya. Karena raja rusa raksasa itu berada di atas, guys ya. Nah, sekarang kan berada di bawah ya, teman-teman. Terus di sini ada kura-kura raksasa juga, guys. Wah, lihat teman-teman. Ternyata kura-kura raksasa ini juga bisa melihat ke sini ya. Wah, lihat teman-teman, kura-kuranya langsung mengecil, guys ya. Kalau kita loncatin, teman-teman. Tuh. Kura-kuranya berubah menjadi kecil, guys. Asalnya kan kura-kuranya raksasa, teman-teman. Wah, ini aneh sekali, guys ya. Kura-kuranya ke bawah langsung, guys. Langsung membeku, teman-teman. Kesian sekali, guys. Tuh, lihat teman-teman. Tapi untung saja ya, kepalanya masih ada di atas, guys. Nah, kita coba yang raja rusa, teman-teman. Apakah kalau kita loncatin seperti kura-kura ini, raja rusa tersebut bakalan mengecil atau enggak, teman-teman ya? Karena Bang Banjir juga penasaran nih, guys. Coba kita loncatin kura-kura yang kecil ini. Tuh kan, lihat teman-teman. Wah, ini lucu sekali ya, guys ya. Kura-kuranya jadi mengecil seperti ini, guys. Ternyata kalau yang raja rusa gak bisa, teman-teman. Tuh. Karena tembus ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Jadi raja rusanya gak bisa mengecil seperti kura-kura ini, guys.
Oke teman-teman, jadi video ini cuma seru-seruan aja. Semoga aja kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa komen ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.